kalau gitu. Halo Tamang, jumpa kembali di Torangpung Channel. Seperti biasa, Torang akan pergi di Kobong. Torang akan mencoba untuk membuat filter sederhana kembali. Ingin tahu bagaimana caranya Torang akan membuat filter? Yo, tetap ikuti Torang perjalanan hari ini. Dan seperti ini filter yang baru saja Torang buat. Ini lumayan bagus dan sepertinya juga tahan akan hujan. Dan kurang lebih seperti ini penampakan di dalam filter. Filter ini kemungkinan bisa menampung 3-4 orang. Dikarenakan ini cukup luas. Oke Tamang, ketika selesai Torang membangun filter, Torang akan melanjutkan aktivitas. Yakni kita orang akan memotong atau mengambil beberapa pohon bambu yang selanjutnya akan kita jadikan pagar. Ketika selesai mengambil pohon bambu, waktunya Torang mengeluarkan pohon bambu ini dari dalam hutan. Dan kurang lebih seperti ini proses kita orang mengeluarkan bambu. Selepas Torang mengeluarkan bambu dari dalam hutan, di sini saya mulai merasa lapar. Waktunya kita orang membuat sesuatu untuk bisa dimakan dan mengganjal rasa lapar ini. Mau tahu hari ini saya akan masak apa?
Kamu nonton terus ya. Ketika semua bahan telah selesai dibuat, api pun telah jadi, torang langsung mulai proses untuk memasak. Hari ini saya akan membuat menu makanan yang cukup sederhana. Menu makanan ini dapat kita buat di segala macam medan yang kita orang jumpai. Dan ini hasilnya, telur dadar dan nasi. Waktunya saya akan mencicipi berkat Tuhan ini. Namun sebelum makan, kita orang tidak lupa mengucap syukur dulu. Oke teman, ketika kita orang telah selesai menikmati berkat Tuhan, saya pun melanjutkan aktivitas untuk membuat pagar. Saya berencana akan membuat kebun pisang. Dan ini adalah bambu yang sudah saya ambil tadi. Bagaimana proses pembuatan pagar? Ikuti terus kita rompi perjalanan ya. Di sini bisa melihat bahwa pagar sebagian telah jadi. Selanjutnya kita orang akan membuat pagar lagi. Karena hari ini cuaca cukup baik dan sangat cerah, kita orang pun akan mengambil beberapa kelapa muda yang selanjutnya akan kita orang minum. Tak terasa seharian torang telah membuat pagar untuk kebun, dan di malam harinya torang akan menyelam untuk mencari ikan. Bagaimana keseruannya? Yo teman, tetap ikuti torang perjalanan terus ya. Oke teman, setelah beberapa waktu kita orang turun ke air, akhirnya kita orang mendapatkan tangkapan ikan, dan seperti ini ikan yang kita dapatkan.
kan? Itu di malam ini kita orang mendapatkan ikan yang lumayan banyak, sehingga kita orang pun semakin bersemangat untuk mencari ikan di air ini. Mujair guys, dan ini adalah hasil tangkapan ikan yang turang dapatkan malam ini. Ini lumayan banyak, kita orang pun cukup bersyukur. Hasil tangkapan laki-laki sebiji. Di hari kedua ini, turang pun sudah berada di lokasi kebun kembali. Kita orang ingin melanjutkan pembuatan pagar sekaligus membersihkan lokasi yang akan kita orang jadikan lahan perkebunan pisang. Ini adalah proses penanaman pisang di lokasi perkebunan. Tutup. Akhirnya, turang pun selesai membuat pagar. Dan ini kurang lebih penampakan kebun yang turang rencanakan akan ditanami pohon pisang. Oke, tamang, ketika selesai turang membuat pagar kebun pisang, orang pun melanjutkan petualangan hari ini. Belum berencana akan mencari udang di sungai kecil ini. Di sini kita orang pun sudah siap untuk mencari udang. Bagaimana keseruannya? Yo, selalu ikuti orang terus ya. Thank you.
Nah. Lalai. Salah. Ketika orang asik mencari udang, yang tidak diinginkan pun datang, yakni hujan mulai turun. Orang pun bergegas untuk membuat filter sederhana. Cuaca yang tiba-tiba berubah. Suasana pun mendadak menjadi dingin. Kita orang pun bergegas untuk membuat sesuatu yang dapat menghangatkan kita orang pun tubuh. Bahan-bahan mulai dibersihkan. Seperti biasa, kita orang akan menggunakan banyak rempah-rempah. Ngoni pasti penasaran apa yang akan torang bikin. Kira-kira di waktu dingin seperti ini, apa yang cocok torang akan bikin? Tetap saksikan terus torang perjalanannya, tamang. Ketika bahan-bahan yang akan kita orang gunakan sudah selesai dibuat, waktunya kita orang akan kembali memasak. Open, kecuci tuh. Wah, gagal itu. Wih. Awas satu belakang. Ini kan santan ini ada depannya.
apa? Ya, kau bos tadi sebenarnya berada. Tidak. Uci. Dapat tak? Pih, dengan cubi ke? Kau tu? Tangan coho mu. Saya baru tahu. Tangan coho, mata coho, kaki coho. Tadi tak berang baju ikan. Ia api. Kedua kali. Ketiga kali aneh. Sedikit saja mama. Kun dia pahit. Tidak laku guys. Hei mama. Dan sepertinya ini sudah mulai matang. Ini adalah masakan udang santan rempah kuning. Ketika masakan telah selesai dibuat, waktunya kita orang akan menyantap berkat Tuhan ini. Oke, ngoni semua lihat dulu ya. Kita orang akan makan udang santan rempah kuning. Ketika perut telah terisi kenyang, kita orang pun melanjutkan perjalanan untuk memburu ikan. Bagaimana keseruannya? Yo, ikuti terus torong perjalanan ya. Dan ini adalah hasil tangkapan ikan pertama yang kita orang dapatkan. Kita orang pun melanjutkan perburuan. Dan akhirnya kita orang mendapatkan beberapa ikan yang cukup besar. Kita rasa ini sudah cukup. Selanjutnya kita orang akan bersantai di pinggiran aliran sungai ini.
pun selanjutnya. Nah, mau dapat kita. Kayaknya tahu air itu. Baik, pasti. Dan terlalu berat. Ini dan berat sekali ya. Belum aja ibu. Kunta injang tuh masa mama langsung putih di kaki. Kayak kita pulang-pulang injam begitu. Mama kita putih kita mana bawa abu tuh putih abu jadi ada perempuan jaga mana kalau bakar. Dia berusaha ini Peru. Maka lisa. Ketika kita orang beristirahat, kita orang pun menyempatkan diri untuk membuat kopi. Akhirnya kopi pun telah jadi. Waktunya torang akan menikmati kopi hitam ini di pinggiran aliran sungai. Oke teman, sampai di sini dulu torang pe video perjalanan. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Dah, kam semua.